إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا إخوتي وأخواتي أعزنا الله وإياكم أجمعين. Baik, kita lanjutkan dek nomor 42. Insyaallah. Utiyah insyiqaqal qamar. Nah, kan tok mukjizat ya, Pak. Rasulullah kak dintoh sareng Allah Subhanahu wa taala kak dintoh eparingi mukjizat membelah bulan. Memecah bulan. Kan tok di antara kehususan saya paringi sareng Allah Subhanahu wa taala Rasulullah alaihi salatu wasalam. Allah adabu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Lah semak di tengah kiamat wan syaqqal qamar, ben bulan lah pecah terbelah. Iqtarabatis sa'ah ka rintoki zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ulama ada bu awal dari tanda kiamat kecil awal-awal itu yutus epon baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu awal tanda kiamat kini. Maka Nabi Rasulullah setengah hadis sahih juga bu istu ana wasa'at akahataini wa asyara bi as-sababah wa kandah sarang tertuju epon wa al-wusta. Sengkok yutus antara sengkok benar kiamat pada meneriak kahataini. Abri petunjuk semak. Jadi awal tanda-tanda kiamat kecil itu diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Terus ada bu Allah taala wa iyaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Orang-orang kafir are lamun ngabes tanda kebesaran Allah yuridu mereka berpaling mengucap sihrun mustamir are kul sihir terusan. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Mereka karintok-karintok kadzabu mendustakan Nabi, mendustakan Rasulullah. Wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, dan setiap perkara sudah ada ketentuannya, sudah ditentukan secara Allah Subhanahu wa taala. Hadis epon para rabu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu an ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabar Anas bin Malik, penduduk kota Makkah on meminta dak Rasulullah, orang Quraisy juga, an yuriyahum ayatan, untuk menunjukkan tanda kebesaran Allah. Fa'arahum insyiqaqal qamar, maka Rasulullah memperlihatkan kepada mereka terbelahnya bulan. Nah, ning riwayat Bukhari, kata riwayat Bukhari Muslim gila, ning riwayat Bukhari beda tambahan epon, fa'arahum al-qamara syiqqataini hatta ra'au hira'a bainahuma. Rasulullah karinto memperlihatkan kepada mereka bulan itu di dua bagian, fil kota ini atau besik kota ini, sampai orang-orang ngabas bulan karinto berada dua, terus dua bagian, hera berada di antara keduanya, jadi separoh, jadi gua hera kan tuh kuno sebada gua hera kan karinto, kan tuh bulan setengah separohnya berada karinto, kan tuh dari riwayat Bukhari. Terus kata dari Anas bin Malik riwayat Depon. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina. E waktu boten kaula sareng baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam ning Mina. Idza yunfalaqal qamaru fil qataini. Bulan terbelah jadi dua. Fakanat fil qatun wara'al jabal wa fil qatun dunahu. Setong badan yang bagian kak dintoh dari jabal, saya beda kuah heran kak dintoh, setong apa siapa repon badan yang sebelahnya. Faqala alaihi salatu wassalam ishadu sakit kapi ishadu. Kan tahu juga hadis riwayat Bukhari Muslim, tapi redaksi ipon milik Imam Muslim, redaksinya Imam Muslim. Thank you. Terus dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala in syaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta sara firqataini. Terbelah bulan pada zaman Rasulullah
sampai terjadi dua bagian, terjadi dua bagian. Ala hadal jabal wa ala hadal jabal. Maksudnya pun beda gunung, beda sebab ikat dinto separona, ikat dinto separona. Faqalu napa de ocang deng gures saharona Muhammadun. Woh, kita la isehir bin Muhammad. Nikah, deng gures nikah. Kento makna yuridu kan. Wa iyaru ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Aduh, ngocar yang kafir. Saharona Muhammad. Oh, kita lah isehir bin Muhammad. Bulan-bulan tadi dua. Wa qala ba'duhum. Boleh ngocar boleh. Wa qala ba'duhum. La in kana saharona ma yastati'u an yasharun nasa kullahum. Lamun Muhammad, ni kan, dia pun orang kuras, orang kafir. Bisa menyihir kita, maka Muhammad tak bakal bisa menyihir semua manusia. Kata nang riwayat Tirmizi, Imam Ahmad sareng Ibnu Hibban. Oke. Terus nang riwayat Razin, Razin salah satu perawi dari hadis kadinto, bada riwayat maunya nang kadinto, fakanu yatalaqaw darukbana. Fayukhbirunahum annahum qad rawahu fayukadzibunahum. Le orang-orang sing ngabas, bulan kan tolak terpecah belah jadi dua, jadi dua tatemuban beberapa orang-orang yang numpak unta arruban itu pengendara unta mungkin ada ke untuk berapa ibuk teh kabala ka dinto ka orang ka dinto napa fayukadzibunahum, mereka mendustakan tak percaya. Nah, saya kata para bu hadis-hadis tentang sebagian dari hadis-hadis tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga itu bisa membelah bulan kali itu. Insyaallah kita lanjutkan keistimewaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bekal datang insyaallah taala. Matur sakalangkong, mohon maaf ngereng kita akhiri liqa kalaban kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.